Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فصل ويستحب أن تكون فصل bermula ini satu fasal ويستحب dan disunnahkan أن تكون قراءة bahwa adalah membaca Quran fi makanin pada tempat yang suci dan bersih. Naziful muhtad, carilah tempat yang bersih. Cari tempat yang bersih, tempat yang tidak ada najis di dalamnya. Ya, tempat yang suci, tempat yang bersih. Mana dia? Walihada kata Imam Nawawi, maka karena itulah dianjurkan jamaah kebanyakan daripada ulama membaca Quran itu di masjid. Jadi masjid itu lebih diutamakan kita baca Quran ke masjid. Jadi walaupun cuma untuk baca Quran saja, kita tetap dianjurkan untuk ke masjid. Karena masjid itu tempat yang bersih dan tempat yang mulia, muhassanan li fadilah, karena menghasilkan kemuliaan yang lain dan dianya adalah i'tikaf. I'tikaf boleh di masjid. Masjid tempat yang paling mulia, masjid bersih. Ini dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, salat walaupun salat hari raya tetap afdal di masjid. Jadi ada orang mengatakan Nabi tak pernah salat hari raya di masjid. Masjid Nabi itu kecil. Salat hari raya Nabi kumpulkan semua orang yang dari gunung turun, yang dari pedesaan datang, dikumpulkan ke sebuah tempat di Madinah. Masjid kecil, maka dianjurkan salat di luar masjid agar bisa berjemaah bersama-sama. Kini berbeda kondisi di kita. Masjid besar, masjid luas, tapi disengaja membuat hari raya di lapangan. Nah, ini tak betul ini. Bagaimanapun tetap masjid lebih mulia walaupun untuk solat hari raya. Tengok dalam kitab Misbahul Zulam jelas itu, Syarah Bulughul Maram. Imam Muhajirin berjelas di sana, menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan solat Id itu di lapangan, tidak di masjid, karena masjid sempit, masjid kecil. Nah, tapi kalau masjid itu besar, masjid itu lapang, tetap disunnahkan salat Id itu di masjid. Ya, kalau masjid itu lapang, masjid itu besar, tetap masjid. Ini tiga kemuliaan. Di lapangan boleh kita i'tikaf? Tidak. Di lapangan ada salat sunat tahiyat lapangan? Tidak. Di lapangan tadi dijamin bersih? Tidak. Apa lagi? I'tikaf tak bisa. Ya, bumi apakah dari nisbah mulia saja jauh lebih mulia masjid. I'tikaf di dalam masjid, salat sunat tahiyatul masjid, kemudian suci daripada masjid, mulia tempat masjid. Nah, jadi itu dia masjid. Jadi kalau masih ada orang bertanya seperti itu, buktikan sekarang bila. Buktikan sekarang di Masjid Nabawi sekarang orang salat hari raya di luar atau dalam masjid? Kalau masih ngeyel lah, ada orang yang ngeyel, anda kami tetap di lapangan walaupun masjid kami besar. Pertanyaan, kini sekarang orang salat hari raya di Masjid Nabawi di luar masjid atau dalam masjid? Di dalam. Itu tanda apa? Tanda masjid lapang. Orang salat hari raya di Masjidil Haram di luar ke atau di dalam, di dekat Ka'bah, di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Jadi ilatnya itu, kenapa orang, kenapa Nabi salat di luar? Itu karena masjid kecil. Tapi kalau masjid sudah lapang, tetap kesunahan itu salat di dalam masjid. Masjid tempat mulia, masjid suci, masjid boleh itikaf, masjid boleh ada salat sunat tahiyatul masjid. Itu ni. Kadang berdebat dia orang nak mengaji, kadang ponyong lah, kadang lainnya. Tak, tak ada hadisnya Nabi pernah salat hari raya di masjid. Balikkan lagi, ilatnya itu, alasannya itu karena masjid tadi sempit gitu ni. Termasuk di An-Nur, di An-Nur salat hari raya biasanya orang di depan itu, di halaman itu.
Tapi saya perhatikan kalau dimasukkan ke dalam masjid memang tak temuat dia. Ramai, maka dibuat di lapangan. Tapi ketika hari hujan, apa sama-sama pula ke dalam masjid lagi? Dia berisiko ni. Fa'innahu yanbaghi li kulli jalis, maka hendaklah bagi setiap orang yang duduk fil masjid, di dalam masjid, al-i'tikaf, dia hendaklah melaksanakan i'tikaf. Kita yang duduk di masjid hari ini, lakukanlah i'tikaf. Baik duduknya di dalam masjid dalam keadaan lama atau duduk dalam keadaan sebentar. Baik kita ke masjid ni cuma sebentar solat dua rakaat saja, atau kita lama duduk di masjid seperti majlis ilmu ta'lim seperti ini. Ayyan wiya awal bal yanbaghi awwal ad-dukhul, maka hendaklah dia pertama kali masuk masjid anwiyan i'tikaf, bahwa dia berniat untuk i'tikaf. Bapak perhatikan, nanti bapak ibu perhatikan pas naik eskalator itu, tengok ketulisan di atas ya. Di atas kaca itu ada tulisan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sengaja aku niat masuk masjid sunnah karena Allah. Itu dia. Jadi itu Imam Nawawi menyuruh bal yanbaghi, dan bahkan sepantasnya dan sebaiknya bagi orang yang masuk ke masjid an yanwiyal i'tikaf, bahwa dia niat i'tikaf. Jadi pas masuk masjid langsung niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Wa hadzal adab, dan inilah adab kata Imam Imam Nawawi, yanbaghi ayyu'tanna bihi, sepantasnya dan sebaiknya seseorang untuk mementingkan adab ini, untuk memberikan nasihat, mengingatkan dan mengenalkan anak-anak dan orang-orang awam. Jadi anak-anak kita kenalkan dengan i'tikaf. Masuk masjid, ajari dia i'tikaf. Nah, orang-orang awam macam tu juga. Masuk masjid, sudah niat i'tikaf. Tadi dah niat i'tikaf, apa belum? Belum, niat i'tikaf sekarang. Baca niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Fa'innahu mimma yufal'an, karena bahwa sesungguhnya itu banyak daripada orang yang lalai daripadanya. Jadi hari ini banyak orang masuk masjid tapi tak dapat dia pahala i'tikaf. Kenapa? Karena dia tidak niat i'tikaf. Banyak. Jadi kata Imam Nawawi, orang sekadar masuk masjid saja hari ini, masuk masjid, habis itu keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar. Tapi dia tak dapat pahala yang besar itu. Pahala yang besar itu itulah bernama i'tikaf. Jadi i'tikaf, masuk masjid itu penting. Kalau tidak rugi kita. Maka mana yang belum berniat i'tikaf, niat sekarang. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sengaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah. Bagaimana membaca Quran di hammam? Hammam ni di kamar mandi. Bagaimana? Wa ammal qira'ata fil hammam, adapun membaca Al-Quran di kamar mandi. Ini di kamar mandi yang tidak ada klosetnya ini. Kalau kamar mandi yang ada klosetnya namanya khala. Ini hammam. Ini hammam, ini kamar mandi. Wa ammal qira'ata fil hammam, adapun membaca Quran di hammam. Hammam ni kamar mandi. Dia ada hammam, ada hamam. Hammam, hammam, hammam. Hammam merpati. Hammam kamar mandi. Jadi kalau antum ngasih nama anak Hammam Saputra, berarti kamar mandi Saputra lah artinya. Kalau nak burung merpati Saputra Topang aja nak besok. Apa kata Imam Nawawi? Wa ammal qira'ah, dan adapun membaca Quran di kamar mandi, faqad ikhtalafa, faqad ikhtulifa, faqad ikhtalafa, maka telah berselisih pendapat ulama. As-salafi karahatiha, bahwa sesungguhnya salaf itu melarangnya. Para salafus salih dulu melarang, maksudnya memakruhkan. Kalau bisa jangan gitu. Faqala ashabuna, dan berkata sahabat kami, kata Imam Nawawi, la tukrah, tidak dimakruhkan. Boleh berarti menurut sahabat Imam Nawawi. Naqalahu al-imam, telah menukilkan oleh Imam Al-Majma'u ala jalalatihi, siapa namanya, Abu Bakar ibni Munzir, fi Ishraf an Ibrahim An-Nakhai wa Malik, wa huwa qawlil Atha, dan itu adalah perkataan Imam Atha. Maksudnya tidak makruh, boleh di kamar mandi membaca Quran, tapi tentu jangan sampai membuka aurat ya.
tapi macam tak ada tempat yang lain. Wa dhahaba ila karahati, dan yang menghukum makruh itu jamaat, kumpulan daripada ulama, para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Talib. Menurut Ali bin Abi Talib, tak elok baca Quran di kamar mandi. Rawahu anhu Imam Ibni Abi Daud, dan hadisnya itu diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Daud. Wa hukiya Imam Mundhiri. Jadi memang membaca Quran ini, orang-orang kita kadang ada yang terbiasa, apalagi para qori, kadang sambil manuangnya hanya berseni je tu. Fa bima rahmatin minallahi lintanahum. Dia kadang, orang-orang yang biasa memang dengan Quran dimanapun, dia kadang dalam kandang bagi kadang baca Quran je. Bagaimana hukumnya? Jadi hukum membaca Quran tadi ka hukum salat, sama halnya dengan hukum seperti hukum salat dalam kandang. Boleh nak kita salat dalam kandang? Tak ada tempat yang lain lagi. Pas pulau atau hujan, kita waktu nak habis lagi ni. Waktu zuhur nak habis, kita belum salat zuhur lagi. Awak terkurung dalam kandang tadi. Wapu carun. Ambil wuduk, bisa. Air ada, air hujan. Tempat salat ni, sajadah ada kita bawa. Cuma awak posisi dalam kandang kambing. Boleh tak kita bentang aja sajadah kita dalam kandang kambing tadi, kemudian kita salat? Ulama berpendapat dalam Khayatul Bayan, Syarah Zubat Ibn Ruslan, itu hukumnya makruh. Sama halnya dengan kita salat di kanisah, di gereja. Kita belum salat lagi. Sawangan. Sebentar lagi waktu salat habis. Macam mana? Ada gereja nampak. Kanisah, gereja. Sehingga awak di gereja tadi ambil wuduk. Boleh tak kita salat di situ? Ulama berpendapat boleh, dan ada sebagian menghukum makruh salat di gereja. Kalau baca Quran di situ, apalah salahnya kan, kalau dibolehkan dia nyong kan. Orang perlu cuba pula azan di situ. Kalau nya boleh kan, kalau tidak ya. Tapi tak dibolehkannya biasanya ialah tak dibolehkan itu rumah ibadah orang. Jadi. Dan dihikayatkan daripada Imam Munzir, an jama'atin minat tabi'in, dan kelompok daripada para tabi'in, siapa di antara mereka? Abu Wa'il, Syaqiq ibni Salamah, Wasya'bi, Hasan Basri, Maqhul, Qubaysa ibn Zu'aib, Ruwainahu aydan an Ibrahim an-Nakhai, Haqqahu ashabuna an Abi Hanifata radiyallahu anhum ajma'in, qala Syaqbi, تُقْرَهُ الْكِرَاءَ فِي ثَلَاثَةِ الْمَوَاضِعِ, dimakruhkan membaca Quran di tiga tempat. Tiga tempat ni dimakruhkan kita membaca Quran. Kalau bisa, elakkan tiga tempat. Mana dia? Pertama, hamamat, tempat mandi. Atau ruangan mandi, atau tempat kita mandi. Hindarkan baca Quran di situ. Makruh hukumnya. Yang kedua, hushush. Hushush ini... tempat awak buang air. Khalak. Tempat buang air kecil, buang air besar. Awak situ buang air kecil, buang air besar. Jangan. Ada yang mengatakan hasyus ni tempat buang air kecil. Ada sebuah pohon. Pohon tadi tak berbuah. Di situ man, orang pun tak duduk di sana. Kalau orang duduk di sana, tak boleh kita buang air kecil. Biasa kita buang air kecil di situ. Jadi, tiba-tiba suntuk kita duduk kita di situ. Sambil membaca Quran. Kau baunya pakau dah kanya. Itu kalian pokok ni. Baunya. Apa cara pokok bahasa Indonesia ni pun. Semerbak. Semerbak. Mengapusaknya punya. Kalau kita baca pula Quran ni boleh. Sama halnya fi masbalah, dekat tong sampah. Situ unggukan sampah. Duduk kita situ baca Quran. Jangan. Hindarkanlah ini. Wabuyut terrahi wahiyatadur, dan tempat penggilingan gandum. Saya tak tahu saya apa ilatnya, karena tak boleh di tempat penggilingan gandum ni kita baca Quran, tak tahu saya. Mungkin karena ribut mungkin. Jadi karena ribut tak terdengar nanti bacaan daripada bacaan Al-Quran yang kita baca, maka lebih elok tidak membacanya di situ. Wa an Abi Maisar qala la yuzkarullahu illa la yuzkarullahu illa fi makanin tayyib. Jangan kamu mengingat Allah, jangan kamu menyebut nama Allah kecuali pada tempat yang baik. Tempat yang baik masjid,
rumah, kamar, itu kan tempat-tempat yang baik, musalla, majlis ilmu, di situ sebut nama Allah tak apa-apa. Wa ammal qira'ata fit tariq. Bagaimana kalau membaca Quran di jalan? Di jalan ni jalan ya. Baca Quran di sini atau di gang kita baca Quran. Bagaimana ni hukumnya? Fal mukhtar annaha jaizatun ghairu makruhah. Maka pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih bahawa itu dibolehkan. Boleh baca Quran kita di jalan. Tak apa-apa, silakan. Tidak makruh, tapi idza lam yaltahu sahibuha, jika itu tidak melengahkan daripada si sahibnya. Maksudnya orang yang membaca tadi lain nak lengah, kalau lengah kan bisa kena tabrak kita nanti. Kalau lebih biasa kita fokus berjalan dia je sambil baca Quran dia je, tak apa-apa. Fa intaha anha karaha, sehingga dia tercegah daripada hal-hal yang tidak dia inginkan. Kama qarahu an-nabi qiratan linais, sebagai namana Nabi membenci orang yang mengantuk membaca Quran. Makhafatan min khalat, dikhawatirkan banyak tersalah. Jadi kalau awak mengantuk, berhenti je lah baca Quran. Jangan baca Quran lah. Beko aturannya mukminun tak baca kafirun, akan salah ini dah. Atau apa umpamanya, banyaklah contohnya, maka jangan. Nabi melarang. Kalau lah mengantuk mata, tutup saja Quran, tidurlah kita lagi. Begitu. Kalau mengantuk, jangan dipaksakan. Salat pun macam tu. Nabi melarang seseorang salat dalam keadaan mengantuk. Tapi mengantuk yang dimaksud itu, kata para masyaikh, mengantuk yang takkan bisa lagi untuk diajak kompromi. Kenapa? Kadang ngantuk ke bisa dibuat kompromi. Togak awak, hilangnya. Kadang di pukul ini kita hilang ni, atau bercakap wajah kawan kita hilang, berarti bisa diajak kompromi. Tapi lah bercakap wajah kawan nyalah miko je tadi tu lepo kata kepala nyiko je nyalah, tak bisa buat togak nak tumbangnya. Kalau macam tu tidur aja lah lagi. Gitu, ada orang yang seperti itu. Nak tolok-tolok dia kopi kalau macam tu tu. Jadi mengantuk yang sudah kuat sekali itu mesti dibawa tidur. Salat dilarang Nabi mengantuk, baca Quran macam itu juga. Nabi melarang orang baca Quran dalam keadaan mengantuk. Kalau mengantuk elok berhenti saja, tutup saja. Wa ruya Ibnu Abi Daud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit tariq. Abi Darda pernah membaca Quran di jalan. Jadi ketika dia jalan dia baca Quran. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah anhu adzina fiha. Begitu pula Umar ibn Abdul Aziz telah mengizinkan baca Quran di jalan. Qala Ibnu Abi Daud haddatsani Abu Rabi' qala akhbarana Ibnu Wahb qala sa'altu Malikan, kata Ibnu Wahb, aku bertanya kepada Imam Malik daripada seorang laki-laki yang salat dia di penghujung malam di rumahnya. Kemudian keluar dia ke masjid untuk melanjutkan bacaan tadi. Bacaan tadi dia lanjutkan tapi di luar masjid sambil jalan. Allati kana yaqra'u fiha syai', yang sambil dia baca Quran tadi sambil berjalan. Faqal, kemudian berkata, ma a'lamul qira'ah takunu fit tariq rahadhalik. Tidak aku ketahui membaca Al-Quran di jalan yang dibenci sedemikian. Maksudnya dilarang atau dibenci atau tidak disukai orang yang membaca Quran di jalan itu. Wa hadza isnadun sahih, dan isnad ini sahih an Malik rahimahullah taala. Gitu. Kita ada baca Quran di jalan. Orang Arab biasa banyak baca Quran di jalan. Orang-orang Mesir, orang Mesir tu kalau Ramadan itu masya-Allah. Memang luar biasa nih. Quran di sudut sana Quran, sudut sana Quran. Kita tengok orang-orang baca Quran, pegang Quran. Maka itulah dia kata Syekh Ali Jum'ah berkata, Al-Quran itu diturunkan di Makkah, dicetak di mana? Quran itu diturunkan di Makkah, dibaca oleh orang Mesir, dicetak oleh orang Turki, diamalkan oleh orang Hindia. Itu kata beliau, kata Syekh Ali Jum'ah. Diturunkan di Mekah kepada Nabi Muhammad, dibaca di Mesir. Ahlul Qura, ahlil Qira, ahlil Qira'ah, ahli daripada ahli Quran di dunia, Mesir terkenal.
sampai hari ini, dari dulunya sampai hari ini Mesir terkenal. Qiraah, ahli qiraah yang terhebat, sanad yang ali itu daripada Mesir. Dicetak di Turki, Turki dulu punya percetakan mencetak Quran. Diamalkan oleh orang India. Maka ulama banyak daripada India, karena India banyak yang mengamalkan Quran. Begitulah ini. Apa Indonesia nak tasawuf ustaz? Antalah tanya ke Syekh Jumaah. Apa Indonesia nak saya sabit Syekh? Pada Indonesia Muslim terbesar. Indonesia Quran baca orang bila bulan puasa. Itu pun tadarus. Tadarus pun ndaklah pakai pembimbing dulu, pakai mic dulu ronde. Kok iduklah Imam Syafi'i menengah tu mungkin parah. Imam Syafi'i lah muridnya ketika membalik Quran di depan Imam Syafi'i berbunyi kertas ini. Apa kata Imam Syafi'i? Alah, jangan aku balik je lah. Sakit gigi dengan kata Imam Imam Syafi'i. Apalagi kini membaca. Panjang pendek. Kadang pendek pula pakai mic tu. Itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ingin tahu orang Indonesia bila baca Quran, tengok Ramadan dia baca Quran. Faslun. Fasal yang baru. Yustahabbu lil qari fi ghairi salah. Ini tentang menghadap duduk ketika membaca Al-Quran. Disunahkan ketika bagi orang yang membaca Quran fi ghairi salah, pada selain waktu salat, ayyastaqbila kiblat, dia hendak menghadap kiblat. Jadi walaupun wak nak salat, tetap juga kita dianjurkan menghadap kiblat ketika baca Quran. Kita baca Quran di rumah, ya, atau ya di rumah lagi atau di kantor, cari posisi yang menghadap kiblat, itu kita amalkan baca ketika itu. Oh, berjalan seorang aja mik mau bicara. Faqad ja'a al-hadis, sebagaimana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalis ma tuqbila bihi al-qiblah, sebaik-baik majlis ma apa-apa istuqbila bihi al-qiblah, sebaik-baik majlis ma sesuatu yang menghadap dengannya majlis itu kiblat kepada kiblat. Jadi kita menghadap kiblat itu majlis yang paling bagus. Itu dia. Ya. Dan duduk dalam keadaan khusyuk, tenang, wal sakinata wal waqar, mutriqan ra'sah, menundukkan kepala. Jadi baca Quran tu macam goha, tundukkan kepala. Macam orang tua-tua kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ah, macam tu dia baca Quran. Ada orang baca Quran, ikut ni. Tidak. Mutriqan ra'sah, tundukkan kepala. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsinil adabi wa khudu', dan kalau bahwa adalah duduk dia sendiri, maka hendaklah tetap dia bagus adabnya dan khudu'. Walaupun wak seorang di rumah baca Quran, tetap bagus adabnya. Nah, ini saya perhatikan memang orang Mesir kurang adab ini nih. Orang Mesir tu kalau baca Quran nya surang ya kan, nya surang aja ya. Nyampe menunjukkan gimana. Mereka baca Quran. Kadang lo muaknya lah mereka lo nyala. Orang Mesir. Ada sebagian orang Indonesia di bawah diletakkan Quran. Orang Indonesia kan. Itu lebih parah lagi. Di bawah sejajar dengan pantatnya. Tak boleh. Quran itu jangan sejajar dengan pantat kita. Kalau kita nak meletakkan di bawah, alas dengan sejadah. Atau alas dengan bantal. Atau alas dengan peci kita. Jangan sejajar aja Quran dengan lantai, tak boleh. Kita perlu beradab kepada Quran. Ada ungkapan mengatakan Al-Quran itu memberi, Al-Quran itu melaknat kepada si sahibnya. Si sahib maksudnya siapa? Orang yang membaca Quran. Lah kok bisa dia kena laknat? Padahal dia kan membaca Quran. Iya, karena dia tidak beradab kepada Quran. Maka hati-hati kita. Nah, jangan sampai kita tak beradab kepada Quran. Kajulusi baina yanai muallim, kalaupun dia duduk sendiri maka hendaklah dia beradab seolah-olah dia sedang duduk di hadapan gurunya. Fahadha huwa akmal, dan inilah daripada kesempurnaan atau sebuah kesempurnaan. Walau qara'a qa'ima, bagaimana kalau seandainya
Duduk kalau seandainya membaca Quran dalam keadaan berdiri, boleh tak? Duduk baca Quran dia berdiri dia. Baca Quran berdiri. Biasanya orang-orang Mesir naik bis, pegang satu bis itu pegangan, yang satunya Quran di tangan. Boleh tak? Atau mutian, atau dalam keadaan berbaring. Au ala firashi, atau di atas tempat tidur. Boleh tak kita membaca Quran? Au ala ghairi zalik, atau selain daripada semikian, daripada perkara yang dibolehkan. Walahu ajran, dan itu boleh, dan itu pun mendapatkan pahala. Lakin duna awal, akan tetapi pahalanya tidak sama dengan pahala yang pertama duduk di masjid. Jadi tetap baca Quran itu yang paling afdalu. Di masjid, duduk di masjid, ketika itulah kita membaca Quran. Qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wat nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ini dalil tentang bolehnya kita berzikir, membaca Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'uda, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan keadaan berbaring. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini dalil orang yang berzikir dengan sambil berdiri. Anda pernah lihat itu ada di sana Dr. Wahbah Zuhaili, ada di sana Syekh Muwaffaq. Ada orang-orang Syam, orang Syria banyak zikir-zikir berdiri. Allah, 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 Allah. Di daerah Pasir Pengerayan ada di Rahul. Sambil berdiri dia zikirnya. Ini dalil. Boleh, tak apa-apa. Tapi kalau bagi antum yang jarang menengoknya, apalagi kalau Wahabboy, itu tak ada dinya. Pasal berzikir berdiri. Ini Al-Quran jelas mengatakan. Dan telah tetap di dalam hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatqi'u fi hijri wa ana haidun yaqra'ul Quran. Hadis Bukhari Muslim. Nabi pernah menyandar kepada aku dan aku dalam keadaan haid dan Nabi membaca Quran. Sayyidah Aisyah sedang haid. Nabi menyandar ke Sayyidah Aisyah. Mutki'an tu menyandar. Sambil Nabi membaca ayat, membaca Quran. Sambil Nabi membaca Quran, menyandar kepada Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Jadi dari sini jelas yang haid itu hukumnya bukan perempuan, yang najis itu hukum bukan perempuan tadi. Begitu. Perempuan tadi bini mana pegangnya haid. Ya, tidak apa-apa, ini bukan najis. Yang najis itu adalah hukumnya. Fi riwayat yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri, dalam riwayat yang lain Nabi membaca Quran dan kepala Rasulullah dalam pangkuanku. Begitu kata Sayyidah Aisyah. An Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qal, dari Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu qal, inni aqra'ul Qur'ana fi salati, sesungguhnya aku membaca Quran dalam salatku. Wa aqra'u 'ala firashi, dan aku juga membaca Quran di ranjangku. Di dipan. Ranjang, dipannya dibaca Quran. Jadi boleh. Di kamar boleh, di atas kasur boleh, dipan boleh, dimanapun boleh. Kecuali tempat yang dilarang tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inni la aqra'u hizbi wa ana mutji'atan 'ala sarir. Kata Sayyidah Aisyah, aku membaca hizib. Hizib kau yang dibiasakan, yang dirutinkan membaca. Berarti baca Quran. Mungkin baca Quran, kita rutin baca sebelum tidur surah Al-Muluk. Kita biasakan baca surah Al-Muluk. Dan aku sedang dalam keadaan berbaring di atas ranjang, kata Sayyidah Aisyah. Jadi boleh, tak apa-apa. Wak baca Quran, wak sedang lalok-lalok di kamar. Baca Al-Muluk umpamanya. Boleh, tak apa-apa. Faslun. Terakhir. Fa in arada syurum fil qira'atil isti'adah, maka jika bermaksud seseorang untuk membaca Quran, maka hendaklah dia isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah. Faqal, dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadha qala jumhur minal ulama. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, ta'awudz ba'dal qira'ah, membaca a'udzu billah itu setelah membaca Quran.
Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, begitu. Ada sebagian ulama mengatakan membaca a'udzu billahi itu setelah membaca Al-Qur'an. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apulanya hadirin enggak ketika itu kan? Apulanya orang yang hadir? Kalau yang mengaji tahu enggak? Ada pendapat ulama mengatakan boleh dibaca setelah mengaji. Kini orang baca sadaqallahul azim. Apa hukumnya sunnah? Ada dalam kitab namanya Hidayatul Mustafid tentang ahkamit tajwid. Membaca sadaqallahul azim setelah selesai membaca Quran hukumnya sunnah, berpahala. Karena itu adalah kalimat yang tayyib, kalimat yang elok. Sadaqa Allahu al-azimu. Menyebut Allah zikir. Menyebut azim asma'ul husna. Al-azim. Berpahala. Sadaqa Allahu al-azim. Kata Wahabi bid'ah. Tambah lama tambah nampak bongak Wahabi. Doktor cik ini malu ni. Mazhab dulu sudah ada khilafiyah, dari zaman sahabat Nabi sudah ada perbedaan-perbedaan, tapi tak ada sahabat Nabi buat Abi Bakriyah, Utsmaniyah, Amri. Ni mengaji langgu walik. Semakin hari Allah tengokkan tidaklah mereka itu menjadi alim, kita perhatikan, karena mereka merusak amalan-amalannya salafus saleh, membid'ahkan perkara yang disunnahkan Nabi. Akhirnya Allah bodohkan mereka, Allah buka tabir kebodohan mereka. Nampak sekarang kebodohan-kebodohan mereka. Masa seorang doktor membahas masalah mazhab tak faham ni? Masa Abu Bakar macam mana Abu Bakar nak buat mazhab? Abu Bakar berapa cuma meriwayatkan hadis. Abi Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang alim Abdullah ibnu Umar. Sahabat yang alim Abdullah ibnu Abbas. Kadang sahabat ini bertanya ke Abdullah bin Abbas, kalau tak tahu, tak faham tentang apa maksud ayat ni, bertanya ke Abdullah bin Abbas. Jadi ini orang ni, itulah. Maka perlu tanda tanya ini, macam mana dapat doktornya dulu itu? Maka mau tanya ke Ustaz Mawardi jadi bagi. Apa cak Ustaz ketemu lo? Masa membahas masalah sepele saja tak? Itulah Allah tengokkan bodoh mereka. Nampak tak berilmu jadi? Karena itulah perkara yang mestinya sunnah, mereka bunuh sunnah Nabi. Kunut sunnah mereka bunuh. Apalagi mereka matikan sunnah ini. Doa bersama sunnah mereka matikan. Mana lagi azan dua kali sunnah jemaat, mereka katakan itu bid'ah. Zikir jahr sunnah mereka. Talqin mayat, perkara-perkara yang sunnah yang sudah diamalkan oleh para salafus saleh, mereka matikan sunnah Rasulullah. Maka Allah buka tabir mereka, orang-orang bodoh jadi. Tengoklah, kenapa tak ada apa makan deh? Ustaz mengajilah ke An-Nur balik ustaz. Banyak di An-Nur ni ustaz yang kajian ustaz. Datang ke An-Nur. Qala kana jama' min as-salaf yaqul a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wala ba'sa bihadza, boleh juga dengan itu. Walakin al-ikhtiyaru huwal awwal, akan tapi yang dipilih tetap membaca pertama. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Tsumma inna ta'awudz mustahab laisa wajib. Bahawa membaca a'udzubillah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib, tapi sunnahnya. Wa huwa mustahab li kulli qari'in, dan dia itu mustahab, disunnahkan, dianjurkan bagi setiap orang yang membaca. Baik orang yang membaca itu di dalam solat atau di luar daripada solat. Jadi kita dalam solat nak baca Quran, dianjurkan juga kita membaca a'udzubillah. Allahu akbar. Apa ini wajah tu, wajah dia itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah itu dianjurkan lagi membaca a'udzubillah. Begitu dia. Awak sekali aja baca a'udzubillah. Enggak, setiap rakaat dianjurkan. Wa istahab imam, Imam Nawawi mengatakan wa istahabu fi kulli shalah, dan disunahkan pada setiap salat, pada setiap rakaat, menurut pendapat yang sahih daripada dua pendapat menurut sahabat kami. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, setiap rakaat salat dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut pendapat yang kedua, cukup rakaat pertama saja membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa setiap rakaat salat dianjurkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yustahabu ta'awudz fi takbiratil ula, dan disunnahkan membaca ta'awudz pada takbir pertama pada salat jenazah. Alal ashah, di atas pendapat yang ashah. Salat jenazah dianjurkan baca doa iftitah dah. Dianjurkan membaca kabirau nak ketika solat jenazah. Nah, maka dianjurkan kita cukup dengan a'udzubillah di takbir yang pertama. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ni. Di takbir yang kedua tak lagi dianjurkan a'udzubillah. Balian bagi ayyuhafidhu 'ala qira'at bismillahirrahmanirrahim fil awwal kulli surah siwal bara'ah. Dan hendaklah seseorang selalu menjaga membaca bismillahirrahmanirrahim fi awal surat, pada awal surat selain daripada surat Bara'ah. Kalau Bara'ah tak dianjurkan membaca bismillah. Fa in aktsara ulama qalu innaha ayat, maka sesungguhnya kebanyakan daripada ulama berpendapat ia innaha ayatun, bahawa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Haitsu taktabu fil mushaf, waqad kutibat bil awail suwasi wal bara'ah, fa idza qara'aha kana mutayaqqanan qira'at al khat al qira'ah. Waqad kutibat fi awail, dan sungguh telah dituliskan pada awal-awal surat selain daripada surat Bara'ah. Apa yang dituliskan itu bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia yang meyakini membacanya, meyakini itu adalah bagian daripada surah bismillahirrahmanirrahim tadi, atau bagian daripada penutup yang fa idza qara'a, dan apabila membaca ia akan bismillahirrahmanirrahim itu, maka adalah itu sebuah keyakinan bagi dia membaca sampai selesai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Rahim. Jadi ketika kita khatam, kan kita khatam itu la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim, dianjurkan bismillah. Seperti contoh kita takhtim la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu dianjurkan lagi membaca bismillah. Fa idza akhalla bi basmalah kana tarikan li ba'dil Qur'an indal aktsarin, maka apabila kalian akhal bi bismillah, tertinggal atau macam mana akhal ini, ya, terlupakan membaca bismillah, kana tarikan li ba'dil Qur'an, maka adalah kita orang yang meninggalkan sebagian Al-Qur'an itu menurut pendapat kebanyakan daripada ulama. Fa idza kana qira'atu fil wazifati 'alayha ja'alul kal usbu', maka apabila adalah seseorang menjadikan kebiasaannya membaca Quran, maka jadikanlah kebiasaan baca Quran itu setiap seminggu. Wal ajza' allati 'alayha awqaf wal arza kana ya'tina bi bismillah akthar li taqni qira'atil khitma fa idza fa innahu khatimatun fa innahu idza tarakaha. Maka sungguhnya apabila meninggalkan seorang bacaannya Quran, lam yastahiqu syai'an minal waqfi indama yaqulu basmalatun ayatun minal awal surah, hadha daqiqan nafsiyah
hafizah yatakadu yatinau biha wa isha'atuha. Ini tentang membaca, daripada membaca bismillah tadi. Wal ajza allati 'alayha awqaf wal arzaq, yang apa, wal ajza'u dan balasan, imbalan yang di atasnya orang yang membaca itu diperoleh daripada al awqaf wal arzaq kana yatinau bi basmalah aktsar yatakna qiraatil khidmah. Apa itu maksudnya ini? Cuba baca apa kata ini? Baca Ustaz Jami, apa kata itu? Tak ada. Apa katanya? Di bagian akhir. Maka apabila membaca Quran. Apabila membaca dalam mengerjakan tugas diwajibkan. Atasnya sebagai orang yang diupah dan digaji. Maka perhatian atas pembaca basmalah lebih ditekankan untuk memastikan pembacaan khatamannya. Ya, berarti sudah kita jelaskan terus. Itu aja. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah adalah termasuk ayat di awal surah. Ini adalah penjelasan cermat yang berharga yang dan ditekankan agar diperhatikan dan disiapkan. Jadi menurut Imam Nawawi, kalau kita orang yang membaca Quran, kan ada, boleh kita loh mendapat gaji dari auqaf, dari harta wakaf, boleh. Kita sama-sama baca Quran sampai khatam, sampai khatam, kita berhak digaji dari harta wakaf. Tawakaf. Tapi menurut Imam Nawawi, pas di ayat yang ada bismillahnya, umpamanya perpindahan dari ayat ke ayat selain surah Bara'ah ni, perpindahan dari surat ke surat itu, dianjurkan membaca bismillah. Kalau ada orang tu yang menyengaja meninggalkan bismillah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan daripada gaji wakaf tadi. Begitu dia. Karena dikhawatirkan nanti dia meninggalkan bismillah ini, padahal bismillah itu termasuk bagian daripada ayat atau bagian daripada surah yang terpenting di dalam Al-Quran bernama surah Al-Fatihah. Begitu dia. Jadi basmalah ini, makanya tadi seperti contoh kita tadi, setiap surat, awal surah, awal surah, dianjurkan membaca bismillah. Justru dalam mazhab Syafi'i, di dalam solat tidak pun ketika awal surah, fi asna'is surah, jangankan asna'is surah, asna'il ayat, tetap dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, walau fi asna'il ayah, katanya, walaupun pertengahan ayat, bukan pertengahan surah, pertengahan ayat. Mana contoh pertengahan ayat? Kita nak mulai di ayat innallaha wa malaikatahu. Itu pertengahan ayat atau ayat, awal ayat itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Awal ayat. Awal ayat. Yang pertengahan ayat mana? Yarfa'illahu alladhi. Ya kan? Ha, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Apa awalnya? Lakum zuzufan zuzuf yarfa'illahu ya ayyuhalladhina amanu dzakira lakum tafassahu fil majalis. Jadi itu ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat, itu pertengahan ayat. Menurut mazhab Syafi'i, pertengahan ayat itu pun kita baca, tetap kita dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka antum dengar imam-imam di masjid, walaupun dia baca tidak di awal surah atau tidak di awal ayat, tapi pertengahan ayat dia ambil, tapi dia tetap membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah betul dan benar dalam pendapat mazhab Syafi'i. Hadza wabillahi at-taufik wallahu a'lam bissawab. Insyaallah besok kita pekan depan kita sambung kembali insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Enggak terasa gitu ya. Sudah banyak juga. Silakan. Assalamualaikum. Hah? Rukun dari i'tikaf pertama di masjid, i'tikaf mesti di masjid. Ada pendapat yang mengatakan boleh di rumah yang ada ruangan solatnya untuk perempuan. Tapi itu pendapat-pendapat qaulun nadir, katanya dalam kitab Misbahul Zulam Syarah Bulughul Maram. Kedua, dalam keadaan bersuci. Dia bersuci dia. Dalam mazhab Syafi'i, seorang masuk masjid boleh i'tikaf dan keadaan bersuci. Pertama itu niat. Kedua mesti dalam masjid. Ketiga dia dalam keadaan bersuci. Kalau dia bersuci maka
dia dibolehkan. Tapi batal batal wuduk, maka batal i'tikaf. Ha, begitu dia. Apa lagi? Dia ada lima ni. Masjid, niat masjid bersuci, menutup aurat. Satu lagi apa? Itu syarat i'tikaf ini. Dalam mazhab Maliki disyaratkan masjid ni masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang pertama kali dibuat di kampung itu. Di situ baru boleh i'tikaf. Menurut mazhabnya Imam Maliki. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak. Masjid yang didirikan Jumat saja itu sudah boleh kita melaksanakan i'tikaf di sana. Itu dia. Ada yang lain? Tak ada. Kalau tak ada, fahamlah insyaAllah. Ha, silakan. Ya, alhamdulillah dengan bismillah. Ketika surahnya ketengahan tadi Ustaz. Itu bacaan bismillah ketika menjadi imam itu jahar disertai. Jahar. Dalam mazhab Syafi'i jahar, tidak ada sir. Kalau disertai bagaimana? Nah, tidak dapat sunnahnya menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i imam tetap dianjurkan menjaharkan bismillah walau fi asna'is surah wal ayah. Walaupun di pertengahan surat dan di pertengahan ayat. Ha, itu ni. Jadi kalau antum solat di belakang imam, imam tu dijaharkannya membaca bismillah umpamanya. Ha, dijaharkannya membaca bismillah setelah amin umpamanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Pemain. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. Itu kan pertengahan ayat itu kan? Pertengahan ayat, ya pertengahan ayat. Awalnya kan Allahu la ilaha illallah, ayat kursi. Ha, ini diambil pertengahan ayat. Tetap dianjurkan untuk membaca jahar dalam keadaan jahar, tidak sir gitu. Ada yang lain? Nah, alhamdulillah.